Selamat malam kawan. Di malam yang sesunyi ini, saya kembali kedatangan sebuah barang. Bisa dilihat ini adalah sebuah box dan di sini tertulis MDS Pro Series, yang artinya apa ya? Bisa anda tebak sendiri. Ya, ini adalah salah satu merek apa ya, helm ya. Helm ini saya beli di salah satu toko online. Harganya juga cukup murah, yakni sekitar di bawah 500.000. Helm ini adalah helm MDS Super Pro. Ya, barangnya baru saja tiba jam 7 malam hari ini. Oh ya, ini saya beli di Tokopedia ya. Barangnya dikirim langsung lewat GNA. Ini nama saya, ini alamat saya. Oke, tanpa perlu banyak waktu, mari kita buka ya. Sebagaimana sebagus dari benda yang ada di dalam box ini, mari kita buka. Ya, hampir terbuka. Masih ada beberapa artikel yang harus saya robek. Ya, ini adalah helmnya. Wow, helmnya di packing dengan sangat rapi ya, dilengkapi oleh beberapa apa namanya ini, gabus, beberapa pengaman, namun cukup bagus juga ya. Ini pada bagian bawahnya, ini helmnya. Baiklah pemirsa, mari kita buka dari packingan ini. Saya juga penasaran bagaimana bentuk helmnya. Mari kita buka dengan pelan-pelan. Dari packingnya saja sudah rapi, bagaimana dalamannya ya? Mari kita simak. Wow, saya senang sekali memencet ini pemirsa. Sangat empuk. Ya, ini adalah helm Super MDS Super Pro yang saya beli seharga Rp395.000 ya. Itu belum termasuk ongkir. Mari kita buka. Ya, pemirsa, ini adalah pelindung helmnya. Mari kita buka bagaimanakah bentuk helm ini. Oh ya, ini adalah bagian bawahnya. Dan tara, ini adalah helm yang saya pesan. MDS, dan helm ini sudah dilengkapi oleh dual visor atau dua kaca pada bagian depannya. Ini topinya bisa anda lepas, inilah untuk naik dan turunkan kacanya. Dan jika anda punya action cam, anda bisa menaruhnya di dagu ini untuk sekedar membuat video motovlog. Sistem penguncinya masih menggunakan micro lock ya, sama seperti helm pada umumnya, dan ini belum double D. Menurut saya sih ini helmnya cukup bagus ya, dengan harga di bawah 500.000. Nampaknya ini bisa menjadi referensi bagi anda yang mencari helm murah namun tetap bisa bergaya. Dan bagian belakang juga cukup bagus.
bagian atas. Oh, ini bisa dilepas ya. Ya, menurut saya sih helm ini cukup mumpuni ya, dengan harga di bawah 500.000 atau lebih tepatnya 395. Ini adalah salah satu barang yang bisa Anda beli dan bisa Anda buat video motovlog ya di jalanan. Oke, sekian video review dari helm MDS Super Pro ini. Jika Anda berminat, Anda bisa langsung memesannya di toko online ataupun Anda bisa datang ke kota-kota terdekat di kota Anda. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like atau share. Bye-bye.